Blast People, kembali lagi dengan Jen di sini. Nah, hari ini aku mau berbagi tips dengan kalian semuanya buat kalian yang bermasalah dengan wajah kalian yang berjerawat ataupun ada bintik-bintik hitam di wajah. Nah, aku punya solusinya buat kalian semuanya karena aku sudah praktekin ini kurang lebih 2 bulan ya. Nah, teman aku punya masalah dengan jerawatnya ada di pipi yang belum hilang. Nah, dia ingin menghilangkannya. Karena itu aku kasih solusi buat dia hari ini dengan menggunakan buah yang selalu ada di rumah kalian. Nah, ini dia buahnya. Tahu kan kalian teman-teman, ini namanya buah lemon. Nah, kalian bisa pakai buah lemon ataupun jeruk nipis, tapi jangan jeruk sambal ya. Jeruk sambal buat sambal aja, oke? Nah, hari jeruk lemonnya sebelum kalian potong, kalian giniin dulu biar airnya keluar, jadi banyak ya. Jadi ini gak hanya menghilangkan noda jerawat atau menghilangkan jerawat ya, tapi juga menghilangkan noda-noda hitam. Nanti wajah kalian akan lebih mulus nih. Makanya aku jarang ada jerawatan. Aku tuh kalau ada jerawatan 1-2 langsung kasih lemon ini, pasti besoknya langsung hilang, tutup lagi, dan bekasnya akan menghilang kurang lebih 1-2 hari. Yang penting rajin ya, setiap pagi kalian olesin lemon ini di wajah kalian, yaitu dengan cara kalian bagi 4 lemon ini, dipotong lemon atau jeruk nipis ya, nggak harus jeruk lemon, pokoknya jeruk yang banyak airnya, boleh yang kecil, boleh yang kuning, boleh yang hijau. Nah, caranya kita potong dulu ya lemonnya ini, dan usahakan airnya yang banyak kalau kalian mau mencerahkan wajahnya, jadi nggak boros. Jadi kalian bisa aplikasikan ke seluruh wajah kalian supaya wajah kalian lebih mulus lagi tuh. Kayak aku tuh, aku jarang ada jerawat. Kalau ini tai lalat ya, nih benda nggak bisa hilang ini. Ini emang tai lalat tuh. Ini bekas tai lalat. Ini bekas jerawat masih ada nih, belum hilang nih. Soalnya baru kemarin kempesnya, udah 2 hari sih aku pakai, tapi jadi akhirnya hilang. Biasanya jerawatan sebulan sekali cuma dapat 2 atau 3. Sekarang aku mau aplikasikan ya, ini buat teman aku yang bermasalah dengan kulitnya yang berjerawat dan tidak hilang. Ini ya teman-teman ya. Nah, yuk, sini yang mau dibersihkan jerawatnya. Setiap pagi ya, ketika kalian bangun tidur belum cuci muka, aplikasikan ini ke wajah kalian berjerawat atau ke seluruh wajah kalian yang ingin kalian cerahkan. Ya, ini dia teman aku. Tuh, jerawatnya ada di sini nih ya. Nah, ini tuh jerawat, gak bohong ya. Kita lihat nanti hasilnya ya teman-teman. Kalau aku jerawatnya udah hilang. Nah, semua ya teman-teman ya, tuh caranya. Tuh, nanti kamu tambah putih lagi, tambah cerah lagi wajahnya. Dan pastikan setiap hari ya, semua seluruh aja, terutama yang ada jerawatnya dan bekas jerawatnya. Nah, setiap pagi teman-teman jangan lupa dan jangan malas. Simple sih, ini nggak terlalu mahal. Kadang-kadang mahal juga sih kalau lagi susah. Nah, terutama yang ada bekas jerawat tuh, sama yang jerawatnya. Dan ketika kalian aplikasikan di wajah kalian ini, kalian diamkan kurang lebih 2 menit. Nggak boleh lama-lama, nanti kulit kalian tuh tipis ataupun kayak merah-merah gitu kalau terlalu lama ya, jangan lama-lama. Nah, setelah kalian aplikasikan 1-2 menit, barulah kalian cuci wajah kalian, basuh dengan pencuci wajah kalian yang biasa kalian gunakan sehari-hari. Pokoknya jangan terlalu lama ya. Setelah itu pakai deh ya, rutinitas keseharian kalian untuk merawat wajah kalian, day cream kalian. Jangan lupa selalu rajin cuci muka, karena biasanya kalau jerawatan itu sering pakai kosmetik dan tidur nggak dicuci mukanya. Aku tuh kebetulan jarang pakai kosmetik. Nah, jadi tapi selalu setiap tidur malam selalu cuci muka, makanya hasilnya bagus tuh. Tapi masih ada satu nih bekas jerawat nih, belum hilang. Sudah? Nah, itu diamkan ya 1-2 menit, jangan terlalu lama. Setelah itu dicuci. Semoga berhasil temanku yang terbaik. Wajah kamu nanti akan kinclong seperti wajahku. Nah, begitu ya teman-teman ya, tips buat hari ini. Ingat ya teman-teman, harus rajin. Boleh. Harus rajin ya. Enggak boleh hari ini pakai, besok enggak. Setiap pagi aja. Dan ingat ya,
rajin itu kunci keberhasilan. Iya, kunci keberhasilan. Oke, sampai di sini aja teman-teman video hari ini. Semoga bermanfaat. Kami mau melakukan aktivitas kami selanjutnya. Stay beautiful, stay handsome, and stay healthy. God bless you all. Bye bye. See you on my next video. Salam ngomong.